Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait NASA temukan bumi tiruan yang layak huni besarnya hampir 2 kali lipat. Nah, kepengen tahu kan, bumi tiruan seperti apa yang layak huni yang ditemukan oleh NASA? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA menemukan planet yang mirip dengan bumi, berukuran 40% lebih besar. Planet apakah itu? Planet ini bernama LP8909J, itu disebut sebagai bumi super dengan ukuran yang lebih besar dan lebih layak huni. Menurut situs resmi NASA, planet LP8909J ditemukan lewat teleskop James Webb. Selain memiliki laut, planet ini juga mengorbit bintang seperti bumi. Planet ini disebut mengorbit bintang selama 8,5 hari. Di samping planet LP8909, ilmuwan juga menemukan planet-planet lain yang memenuhi kriteria layak huni. Planet tersebut berada di luar tata surya kita atau disebut dengan exoplanet. Para peneliti telah membuat kriteria yang membuat planet cocok untuk ditinggali. Planet yang lebih besar akan cenderung aktif secara geologis, menghasilkan berkembangnya evolusi makhluk hidup. Jadi, planet yang paling layak huni akan memiliki kira-kira 2 kali massa bumi dan memiliki volume antara 20% dan 30% lebih besar. Planet-planet ini juga akan memiliki lautan yang cukup dangkal untuk cahaya untuk mendorong kehidupan sampai ke dasar laut. Suhu rata-rata yang aman untuk ditinggali berkisar pada 77 derajat Fahrenheit atau 25 derajat Celcius. Planet tersebut juga memiliki atmosfer yang lebih tebal daripada bumi sebagai selimut isolasi. Kemudian, planet seperti kriteria sebelumnya akan mengorbit bintang yang lebih tua dari matahari dan memberikan kehidupan untuk berkembang. Para ilmuwan berpikir bahwa gabungan kriteria ini akan membuat sebuah planet menjadi sangat layak huni. Bumi super memenuhi kriteria dari planet yang layak huni. Sampai saat ini, para astronom telah menemukan 2 lusin eksoplanet yang mirip dengan bumi super. Nah teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait bumi tiruan yang ditemukan oleh NASA yang layak huni, yang bernama LP8909J. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.